klik download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Mari belajar berhitung 1 sampai dengan 5. Di sini kita punya beberapa gambar hewan dan kita akan menghitung berapa jumlah hewan yang ada di setiap kotak. Pertama, kita punya ayam. Berapakah jumlah ayam ini? Yaitu 1, kita tulis di sini. Maka jumlah ayam di sini kita punya 1. Sekarang kita hitung berapakah jumlah sapi yang ada di kotak kedua. Kita hitung, kita tulis angkanya. 1, 2, 3. Berarti kita punya 3 gambar sapi di kotak yang kedua. Sekarang kita hitung berapakah kuda yang ada di kotak yang ketiga. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 gambar kuda di kotak yang ketiga. Sekarang kita hitung berapakah jumlah gambar bebek di kotak yang keempat. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor bebek di kotak yang keempat. Dan kemudian di sini kita punya gambar babi. Berapakah jumlah babi yang ada di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Ada 2 ekor babi di kotak yang terakhir. Silahkan download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Ada banyak latihan untuk belajar angka dan penjumlahan mulai dari 1 sampai dengan 20. Ini adalah menghitung yang sudah kita pelajari. Ini menghitung 6 sampai dengan 10. Kemudian masih banyak lagi latihan-latihan tentang matematika yang bisa dilihat di link di deskripsi dan di-download secara gratis.